السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي الف بين قلوبنا فاسبحنا بنعمه اخوانا اشهد ان لا اله الا الله دولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وقدواتنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya ayyuhal-lazina amanuttaqullaha haqqatu qatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Sadakallah wa sadakal rasulun karim Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi Saimin dan saimat, rahimakumullah Alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Di malam yang penuh dengan keberkahan ini dengan izinnya, dengan bimbingannya kita bisa melaksanakan salat isya berjamaah yang sebelumnya kita alhamdulillah dengan izin Allah Allah memberikan kekuatan pada kita untuk melaksanakan saum pada hari ini hari-hari yang lalu dan insyaallah hari-hari yang akan datang dengan mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam kita sampaikan pada junjungan besar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Suri Toladan yang telah memberikan pelajaran pengajaran pada kita sekalian sehingga kita bisa merasakan dalam diri kita kenyamanan, kedamaian, ketenteraman dan juga ketenangan manakala kita semua tunduk patuh pada perintah Allah dan Rasulnya dan menegakkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para soimin soimat rahimakumullah pada malam yang sangat bersejarah ini kalau kita membaca tarikh Islam atau sirah Nabawiyah tanggal 17 Ramadan para ahli sejarah pernah mengatakan bahwa malam ini atau tanggal 17 Ramadan adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Al Karim. Dan tentunya kita pun insya Allah bismillah pada tanggal 17 Agustus besok kita akan memperingati HUT RI yang ke-66 yang tentunya ini pun sangat bersejarah buat kita sekalian Hadirin rahimakumullah bagi kita seorang muslim, seorang mukmin ketika kita menyadari bahwa Al-Qur'an sebagai way of kita, sebagai minhajul haya kita, sebagai pedoman hidup kita, yang tentunya kita sadari betul dia sebagai petunjuk pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun pada hari ini kita sama-sama menyaksikan nilai-nilai Al-Quran yang agung yang kita baca, yang kita yakini, yang kita imani, ternyata pada hari ini melihat, mengevaluasi sejauh manakah umatnya, orang-orang yang cinta sama Al-Quran, orang-orang yang mengimani Al-Quranul Karim itu melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kita sadari hari ini tantangan kita kaum muslimin cukup sangat luar biasa. Slogan kapitalisme, slogan sosialisme itu berkumandang di mana-mana. Apalagi slogan liberalis, hidup bebas tanpa ada sebuah batas aturan main yang akan mengatur kehidupan seorang manusia itu sudah dikumandangkan dan tantangan kita pada hari ini juga adalah seluruh dunia pada hari ini tidak ada sebuah nilai yang membatasinya semuanya bisa diakses dengan berbagai macam cara hadirin rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala sudah mensinyalir dalam Al-Quran Al-Karim bahwa terjadi sebuah kaum yang telah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam kisahnya. Apakah kisah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengidentikan bagaimana kondisi kaum pada waktu itu terjadi pada hari ini. Dan inilah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan secara detil bagaimana karakter mereka. Satu persatu Allah gambarkan dalam Al-Qur'anul Al Karim kisah Nabi Lut AS dengan kelompok sama levelnya, free sexnya, homoseksualnya itu terjadi Al-Quran sekali lagi mengembeberkan itu semua bahkan peristiwa kaum samud yang bangga dengan berbagai macam pembangunan pada waktu itu tapi ternyata penduduknya tidak ada satupun yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala bahkan mendustakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah hari ini Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan kepada kita kekuasaannya, ketika seluruh dunia umat Islam pada hari ini melaksanakan ibadah saum, dan Allah tampakkan bagaimana munculnya masyarakat-masyarakat yang bobrok itu muncul di tengah masyarakat pada hari ini. Allah kisahkan kejadian yang terjadi di London, Inggris, kerusuhan yang luar biasa. Bahkan Allah pun mengetuk hati kita ketika kita saum. Allah memperlihatkan saudara-saudara kita yang ada di Afrika sana, Somalia, yang mayoritas sebagian kaum Muslimin yang ketika itu merasakan kelaparan yang sangat hebat. Allah bukakan itu semua pada kita. Bahkan ada satu negeri yang dijajah sampai hari ini, dia rela menginfakkan sebagian hartanya untuk saudaranya di Somalia. Kenapa dia tidak rela kalau saudaranya kelaparan, sedangkan dia asik-asik? berbuka dengan berbagai macam hidangan yang nikmat. Hadirin rahimakumullah. Dan pada hari ini juga Allah Subhanahu wa taala menguji kita, negeri kita. Negara kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai macam peristiwa. Dari kasus Papua beberapa pekan yang lalu. Kasus di Kalimantan. Bahkan yang terjadi pada hari ini bagaimana hebohnya berita yang terjadi di media cetak maupun elektronik yang menggegerkan seluruh negeri ini perihal eksistensi hukum yang ada di negeri kita ini kalau seandainya ini Allah tidak perlihatkan pada kita sekalian apa yang akan terjadi di sini letak bagaimana kita seorang muslim, seorang mukmin yang dibina di madrasah Ramadan melihat itu dengan baik. Fa ya ulil absar. Lihat itu semua. Pelajari itu semua. Ternyata Allah tampakkan itu semua. Memang hadirin rahimakumullah tidaklah gampang kita mengatakan aman tubillah. Ya, Aman tubillah enggak gampang. Ternyata dalam Surah Al-Ankabut, Allah mengatakan, si la -amana wa "Apa kalian mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa taala, mengaku beriman pada Rasulullah, mengaku beriman pada Al-Qur'anul Karim, tapi kenyataannya belum ada ujian, belum ada sebuah amal perbuatan yang serius, yang sungguh-sungguh melaksanakan keimanan itu dalam kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah. Ini Allah jelaskan langsung dalam Al-Qur'anul Karim. Oleh sebab itu Nuzulul Quran, turunnya Al-Quranul Karim Dan Hadiah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kemerdekaan negeri ini tentunya memberikan sebuah korelasi yang sangat kuat, bahwa negeri yang merdeka itu bukanlah negeri yang ketika itu hanya mampu mengusir penjajahnya dari negerinya, tapi apa yang dikatakan Rabi ketika dia berhadapan dengan Rustum, jenderal dari Persia. Dia katakan yang namanya kemerdekaan itu tahrirun nas membebaskan manusia min ibadatil ibad ila ibadatil wahdah. Membebaskan manusia dari penghambaan sesama manusia. Untuk dia bebaskan, jangan sampai manusia itu tunduk sesama manusia. Manusia tunduk pada ideologi yang dibuat oleh manusia. Manusia tunduk kepada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Sehingga dia mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah tahrirun nas min ibadatil ibad ila ibadatil wahdah. Bagaimana seorang yang bebas itu adalah mereka yang bebas beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah katakan dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah pada aku. Beribadah artinya tunduk, khudu' takut melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi seorang manusia yang berbaju putih. Orang ini tidak dikenal di kota Madinah. Orang ini datangnya dari negeri yang sangat jauh sepertinya sehingga Abu uh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan pada kita sekalian dalam kitab Arba'in An Nawawiyah yang tulis Imam Nawawi hadis riwayat Muslim di sana beliau menceritakan kata Umar radhiyallahu an datang seorang yang berwajah putih pakaian putih putih datang langsung ke depan Rasulullah s.a.w. tanpa menghiraukan kita dia duduk langsung menemui Rasulullah s.a.w. sambil mengatakan nih anil Islam ceritakan aku tentang Islam

maka dia pun menanyakan, ah nih ni ah. Maka Rasul menjawab, orang yang nanya lebih tahu daripada yang jawab. Maka dia pun menanyakan, bagaimana ciri-ciri tentang kiamat? Maka Rasul jelaskan A, B, C dan D dan seterusnya. Apa hikmahnya? Ketika orang ini langsung pergi, maka Rasul memanggil para sahabat. Wahai sahabatku, siapakah kasih fulan? Kenal nggak engkau? Dari negeri mana dia? Allah dan Rasulnya lebih tahu daripada kami. Maka Rasul mengatakan, dialah Jibril yang selalu mengajarkan kita tentang iman, Islam dan ihsan dan tentang hari kiamat. Hadirin rahimakumullah. Ketika kita ketika kita mengatakan membebaskan manusia hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka pondasinya tiga ini. Yang pertama tanamkan nilai-nilai keimanan yang kuat dalam diri kita. Apalah artinya pembangunan yang pesat hutan-hutan tembok, hutan-hutan beton yang berada di mana-mana pada hari ini. Orang berkarya dengan segala macam karyanya. Orang berbuat dengan segala macam bentuk keilmuannya. Tapi kalau tidak dilanasi dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan melihat apa yang dikatakan Allah, "Zaharal fasadu fil bari wal bahr nas." Telah tampak di muka bumi kerusakan baik di darat maupun di lautan akibat ulah tangan manusia ilmunya tidak dibekali dengan keimanan, karyanya tidak bekali dengan keimanan, maka yang terjadi adalah kehancuran. Dan itu yang kita lihat pada hari ini, hadirin rahimakumullah. Berita-berita yang ada di televisi, di koran, semuanya menggambarkan itu semua. Hadirin rahimakumullah. Seperti apakah iman itu? Al-iman kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an adalah ikrarun bil lisan wa wal amal bil arkan. iman itu engkau ucapkan dengan lisan engkau benarkan dalam hati engkau kerjakan secara rukun kehidupan itu dengan baik bahkan iman juga dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an engkau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala tanpa mempersekutukan Allah dengan siapapun di muka bumi ini Bahkan Umar menegaskan engkau konsisten di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan engkau ikhlas dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman. Tanpa itu semua maka nauzubillah min zalik sia-sialah amal ibadah kita. Itu benteng yang pertama. Yang kedua, setelah itu Rasulullah SAW mengajarkan pada kita tentang Islam. Apa itu Islam? min hajul haya konsep hidup kita, jalan hidup kita, aturan hidup kita dalam kehidupan ini. Dengan Islamlah dia mengatakan kita sholat berjamaah, kita zakat, kita puasa, kita haji dan seterusnya. Islam mengajarkan itu semua. Bahkan secara detil Al-Quran mengatakan bahwa Islam itu bukan hanya ibadah mahdoh saja. Tapi di luar itu Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan pada kita sekalian. Bagaimana sistem ekonomi, bagaimana budaya, bagaimana kultur itu dibangun. Bagaimana masyarakat itu dibangun, bagaimana politik itu dibina semuanya ada dalam Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa menceritakan tentang kekuasaan itu pun ada dalam Al-Quran Al karim Semuanya ada dalam Al-Quran Al karim dan suaminya ada dalam Islam. Aneh kalau ada kaum Muslimin yang mengatakan Islam bertentangan dengan ekonomi, Islam bertentangan dengan politik, Islam bertentangan dengan buaya, budaya, maka itu ada yang kredit dalam pemikirannya. Oleh sebab itu Al-Quran membingkai itu semua dengan indahnya dan inilah yang kita harus lihat pada hari ini, nilai Islam yang mana yang telah kita tegakkan dalam kehidupan ini. Kalau buat bapak-bapaknya sebagai pedagang, sudahkah timbangan yang kita miliki di pasar itu sesuai dengan aturan Allah? Apa tidak? Jujur, tidak jangan sampai mengelabui, jangan sampai membohongi. Kalau dia seorang pejabat, amanahkah dia dengan jabatannya itu? Dipersulit apa dipermudah urusannya? Dia menjadi raja yang duduk di balik apa? Di bawah di belakang kursi atau di belakang meja? Atau dia yang melayani masyarakatnya? Dia datang, dia lihat sebagaimana Umar bin Khattab menginfeksi, adakah saudaranya yang lapar? Begitu juga kalau dia seorang ibu-ibu baik ibu-ibu rumah tangga, pemudi dan remaja, dia lihat apakah sesuai ke aturan dalam kehidupannya sehari-hari. Apalagi ini mau lebaran. Kita asik punya pandangan yang selalu wah, lebaran baju baru. Ya, Bu ya? Bu. Lebaran baju baru. Hati-hati dalam memilih baju lebaran. Apakah baju yang yang kita beli itu sesuai dengan aturan Allah atau dan rasulnya atau tidak? Karena pada hari ini, anak-anak muda kita bangga dengan membuka auratnya. Mohon maaf, celana pendek di mana-mana yang terjadi, prostitusi yang terjadi, pelecehan seksual, bahkan angkanya pada hari ini sangat meningkat. Di mana letak keimanan, di mana letak pemahaman Islamnya? Kalau seandainya kita membeli baju saja, itu tidak lebih membedakan keimanannya pada Allah dan Rasul-Nya, mana akidahnya. Dia belikan anaknya pakaian-pakaian yang membuka aurat. Ketika laki-laki memandang anaknya, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk melatnannya. Apakah rela kita sebagai orang tua, baik bapak maupun ibu, jerih payah yang kita cari setiap hari, rezeki yang kita cari setiap hari kita belikan pakaian yang tidak menutup aurat? Di sana Allah dan Rasulnya nya kita. Lantaran kita memberikan pakaian anak-anak kita membuka aurat. Nauzubillah min Susah payah kita, tapi ternyata kita tidak menjalankan nilai-nilai Islam. Pakaian kita seronokkan, bahkan kita andil untuk membesarkan yang namanya perisik, -seks, hubungan seksual bebas. Dari 1.500 orang siswi di Jakarta, hasil kajian BKKBN Surveinya mengatakan dari 1.500 orang itu 48% sudah tidak perawan lagi. Apakah kita diam? Siapa yang meracuni anak-anak kita? Siapa yang memberikan jalan seperti itu? Kalau bukan kita orang tuanya yang tidak menjaga pergaulan anak kita, yang tidak menjaga siapa teman anak kita, yang siapa sekolahnya di mana, kita biarkan mereka semua bebas semuanya. Hadirin ini Allah mengingatkan kita bahwa yang namanya kemerdekaan itu bukan hanya sebatas membangun, tapi dia adalah membangun manusianya, Manusianya itu harus kenal keimanannya, manusia itu harus kenal ideologinya, keislamannya, dan juga manusia itu merasakan dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dirinya tidak merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia adalah manusia yang sangat durjana. Kenapa dia bebas berbuat apa saja, mau minum, mau berjudi, tidak puasa, melakukan perzinahan, korupsi, dan seterusnya. Kenapa dia tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu, kita rasakan dengan keimanan, dengan keislaman kita, kita merasakan ihsan. Kebaikan Allah, Allah memantau kita, Allah mengawasi kita. Wa huwa ma'akum makanu. Di mana saja kita berada, Allah bersama kita. Jangan merasakan diri kita sendiri. Ini ada Allah di depan kita. Ada Allah dekat kita. Fiyahbil warid rahimakumullah. Insya Allah, mudah-mudahan Ramadan 1432 Hijriah ini menghantarkan kita menjadi insan yang mutakin, insan yang menjalankan Al-Quranul Karim, insan yang menghidupkan kemerdekaan negeri kita ini dengan membangun manusianya, membangun keimanannya, membangun kesadaran Islamnya, dan merasakan dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberkahi kita semua, menerima amal ibadah kita semua. Ada nama yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.